Beredar viral potongan video yang memperlihatkan para siswa tutup kuping saat mendengar lagu yang diputar di sebuah aula atau ruang tunggu. Siswa yang menutup kuping itu diketahui akan vaksin. Tak butuh lama, video itu sekejap langsung viral terlihat dalam video yang diunggah. Sejumlah santri yang mengenakan baju putih dan peci sedang duduk di sebuah ruangan. Terdengar pula suara si perekam video menjelaskan bahwa santri tersebut sedang berada di tempat vaksin. Kemudian lantaran terdengar suara musik, puluhan santri itu pun menutup telinganya agar tidak terdengar. Kendati demikian, tidak diketahui lebih lanjut terkait kapan dan di mana video tersebut direkam. Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Alhamdulillah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Agar lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahu fikum. Terkait dengan video yang diupload oleh sebagian orang yang meledek adik-adik santri yang menutup telinganya ketika mendengarkan musik sebagai aneh, freak. Kalau mereka yang upload, contoh Denny Siregar, saya nggak kaget. Memang dia udah standnya di situ. Yang kaget kalau dia muji malah saya kaget baru. Tapi itu udah biasa. Tapi yang saya kaget justru adalah komentar sebagian akun centang biru yang luar biasa gitu. Selama ini menjunjung tinggi kebebasan, toleransi, hargai perbedaan. Kamu meminta agar menghargai perbedaan, tapi kamu sudah mulai tidak menghargai perbedaan. Kalau ada orang gak suka musik, terus kamu gak mau hargai, kamu ledek, kamu hina, kamu ketawakan. Ternyata kebebasan selama ini yang kamu tuntut, kebebasan berpihak.